PPG PAI gelombang 3 tahun 2022 di LPTK UIN St. Hamad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nomor induk mahasiswa saya 211-22304. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek mengajar untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku.
Ananda. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa nak? Nah, silakan Prometheus. Aris adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Iya, bagus. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang hadis. Hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu, nak? Nah, silakan Imen. Iya, bagus. Kasih aplaus dulu untuk Imen. Nah, terima kasih Ananda. Pelajaran kita minggu lalu tentang sumber hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, Ijtihad. Baik, Ananda, sebelum kita masuk materi kita, materi kita pada hari ini yaitu tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini, silakan dibacakan Sekar. Indikator pembelajaran 1. Membiasakan meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 2. Menunjukkan perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. 6. Menentukan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian pasia yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sabila sesuai pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Iya, itulah indikator tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6. Silakan dibacakan Della. Tujuan pembelajaran pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik akan membiasakan meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 2. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. 3. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video tentang cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, peserta dapat menganalisis ilmu tajwid Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. 4. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video tentang pergaulan remaja, peserta didik dapat menganalisis larangan pergaulan bebas dan zina sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baik, Ananda, sebelum kita lanjutkan materi kita terlebih dahulu adakan pre-test. Nah, silakan kedua kelas dibagikan soal pre-testnya, nak. Nampak? Nampak. Oh, ya. Nampak? Silakan
membacakan Clemensius, pengertian pergaulan bebas. Makanya? Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Ya, materi pertama tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas itu adalah perbuatan zina. Lanjut, yang kedua, pengertian zina. Silakan dibacakan, Enza. Pengertian zina. Secara bahasa, zina artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf balik tanpa akad nikah yang sah. Secara istilah, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, ya, itu yang katakan dengan zina. Zina itu adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau balig tanpa adanya akad nikah yang sah. Nah, selanjutnya materi kita yaitu tentang hukum berzina adalah haram. Zina itu dalam Islam hukumnya adalah haram. Nah, lanjut pembagian zina. Zina terbagi menjadi dua. Silakan dibacakan, Imeh. Pembagian zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu satu, zina mukha, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukumnya adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Dua, zina ghairu mukha, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, zina itu terbagi dua. Yang pertama namanya zina muhson, yaitu seorang laki-laki yang sudah pernah menikah, dia melakukan zina, maka hukumannya adalah dia dilempari dengan batu sederhana dan sampai menikah. Dan yang kedua namanya adalah zina ghairu muhson, yang mana dilakukan oleh para remaja, para pemuda-pemudi, maka hukuman bagi pezina ghairu muhson ini adalah dia didera selama 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, selanjutnya. Selanjutnya materi kita yaitu dalil tentang larangan berbuat zina terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Nah, apa ayatnya? Ya, Bu. Allah SWT
rangsang nafsu syahwat. 3. Melihat aura dan menghayalkannya. 4. Melihat film atau tayangan media yang mengandung syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Perbuatan-perbuatan di atas dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Zina adalah dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan setan tersebut. Nah, bisa Anda pahami, nak? Seperti itulah bahayanya perbuatan zina. Makanya dikatakan zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang menurut. Nah, apa contohnya perbuatan yang dekat di zina di situ? Melakukan pergaulan? Bebas. Apa lagi? Mendekati tempat yang berapa? Apa? Nah, sekarang aku bertanya. Anda semua? Yang laki-laki? Laki-laki pernah suka perempuan tak? Ya, bagus. Yang perempuan pernah suka laki-laki tak? Pernah, bagus. Itu tandanya anak itu not? Normal. Yang salah itu, jeruk makan jeruk nak. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Tapi, kita sebagai umat Islam ada batasnya, ada ketentuannya. Nah, anak-anak suka laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki itu adalah hal yang wajar. Tapi seusia anak-anak sekarang. Nah, itulah kandungan surat Al-Isra ayat 32, yaitu tentang larangan mendekati perbuatan zina. Nah, dan selanjutnya Ananda, yaitu Quran surat An-Nur ayat 2 tentang perbuatan zina. Ada Ananda yang bisa baca ayatnya, nak? Nah, adalah silakan dibacakan ayatnya. Mulai dengan Ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyat was-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhkum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, Quran surat An-Nur ayat 2, Ananda semua bisa membacanya, nak? Bisa semuanya membaca? Bisa, Bu. Nah, artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah setiap orang dari keduanya 100 kali deraan. Dan janganlah sampai menghalang-halangi kamu dengan rasa belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan agama atau aturan Allah. Jika memang benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi Ananda, hukuman zina ini yang ditentukan bukan ibu, bukan para ulama, bukan nabi, tapi langsung dari ayat Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tidak berlaku di Indonesia? Jawabannya adalah karena Indonesia bukan negara Islam. Pancasila. Dan jadi Ananda, tolong, kan saya ingin mengingatkan, yang menjaga diri kita itu hanya kita sendiri. Semua orang bisa dibohongi, nak. Guru bisa dibohongi, tapi yang tidak pernah bisa dibohongi itu adalah yang pertama Allah dan diri kita sendiri. Aku yakin Ananda punya aib masing-masing, tahu apa perbuatan kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Dan mulai dari sekarang, masa lalu biarkan terlalu dan bertobat untuk menjadi tidak akan mengulanginya lagi. Ya, Anda semua? Nah, lanjut. Isi kandungan surat An-Nur ayat 2 tentang perbuatan zina. Silakan dibacakan, Dila. Isi kandungan surat An-Nur ayat
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan zina perempuan dan zina laki-laki masing-masing 100 kali. 2. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melaksanakan hubungan tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, lanjut materi kita selanjutnya, hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina. Silakan dibacakan Nauli. Hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina. 1. Menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. 2. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. 3. Menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan, seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. 4. Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina. Dan yang 5. Memberi efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Dan itulah hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina. Nah, yang pertama adalah hikmahnya kita menghindari pergaulan bebas dan zina itu adalah yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Jadi diri kita itu begitu berharga. Nah, kalau di perempuan yang paling berharga bagi perempuan itu adalah ya itu gadisnya. Nah, yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Karena apabila anak yang lahir di luar nikah, maka nasabnya tidak ada kecuali bernasab kepada ibunya. Dan sampai di sini anak-anak, siapa yang bertanya? Silakan. Nah, Sahril, silakan nak. Apakah anak yang lahir di luar nikah itu adalah anak haram? Nah, pertanyaan yang bagus. Kasih aplaus untuk Sahril. Nah, pertanyaannya, apakah anak yang lahir di luar nikah itu adalah anak haram? Ada anak yang bisa jawab, nak? Ya, silakan. Dila, dijawab. Menurut saya, yang haram itu perbuatan orang tuanya. Sedangkan anak yang lahir di luar nikah tidak berdosa. Iya. Jawaban yang betul. Menurut Dila, yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya karena telah berbuat zina, sementara anaknya yang lahir tidak berdosa karena dia tidak tahu apa-apa. Dan siapa lagi yang bisa jawab? Nah, silakan Dwi. Menurut saya tidak, karena anak yang lahir di luar nikah itu tidak melakukan kesalahan dan tidak tahu apa-apa. Iya, jawabannya bagus. Kasih aplaus untuk kita semua. Gambar pertama.
Nah, silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Nanti dipresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Serna? Tidak ada hasil diskusinya? Tidak, Bu. Kelompok 2 nanti ya? Tidak, Bu. Kelompok 3? Sudah siap semua, nak? Tidak, Bu. Sekarang silakan Ananda sampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Dan pertama kali silakan kelompok 1. Silakan, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pergaulan bebas dan mabuk-mabukan merupakan larangan agama dan merupakan salah satu penyebab terjadinya perzinahan. Kami memahami pada gambar tersebut tindakan pelajar yang sangat melanggar norma agama dan merupakan dosa besar yang akan menghancurkan masa depan generasi muda. Teman-teman, ada yang ragu dan ingin bertanya, silakan. Ada yang ragu, nak, dengan hasil diskusi kelompok 1? Tidak, Bu. Semuanya sudah paham? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, itu hasil presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
dibagikan. Syahril. Video ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.